Di tengah polemik pemerintah yang harus menaikkan harga BBM karena subsidi yang kian menipis, Polri menangkap sindikat perdagangan BBM ilegal di Batam. Niwen Khairiah, seorang pegawai negeri sipil, ditangkap bersama empat orang lainnya karena diduga menyelundupkan BBM subsidi milik Pertamina. Penangkapan Niwen bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengendus transaksi tidak wajar pada rekening Niwen. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil, Niwen Khairia mempunyai rekening bersaldo fantastis. Rekening gendutnya mencapai 1,3 triliun rupiah. Berdasarkan laporan PPATK, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan uang tersebut hasil bisnis gelap penjualan BBM bersubsidi. Kini polisi masih menyelidiki keterkaitan Niwen dengan jaringan yang lebih besar, Sindikat Mafia Migas Internasional. Saya berharap kasus ini menjadi pintu masuk yang lebih jauh lagi. Saya berharap begitu. Karena tadi saya katakan, dilihat dari tempusnya, jenis mata uangnya, kemudian pihak terlibat, kapal yang berada di laut bebas, ini jelas bahwa sifatnya bukan persorangan atau sama dengan mafia. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Pak Agus, ini kalau kita bicara soal kasus yang lagi hangat nih, ada PNS di Batam, Niwen, Hairiah, ditangkap dan ini uh, awalnya juga dari hasil apa namanya laporan hasil analisis, analisis ya. uh, PPATK nah, ini ini bagaimana PPATK mencurigai adanya transaksi-transaksi mencurigakan di sana pada saat itu ya. uh, PPATK sebetulnya bergerak atas dasar laporan-laporan orang-orang uh, yang bertransaksi di luar profil di luar profil uh, profesinya misalnya pegawai negeri kan pasti gajinya ada standarnya. Kemudian behaviornya, gajian itu pasti masuknya tanggal 1. Tidak mungkin pegawai negeri gajian tiap hari. Dari LTKM-nya kita lihat di luar profil hmm. karena ada transaksi yang bersangkutan antara 800 juta sampai 1 miliar per perharinya, hari perharinya ya. Hmm. Nah, kemudian kita juga punya laporan lain, laporan transaksi keuangan tunai karena dalam banyak kasus sekarang orang Mulai beralih dari menggunakan transfer bank, dia pikir, wah ketahuan PPATK nih, pakai trans apa, transaksi tunai. Gitu. Itu laporan transaksi tunai, tidak usah uh, kejahatan, uh, yang penting setoran 500 juta, penarikan 500 juta dalam rupiah atau falas, itu dilaporkan ke PPATK. Ya, kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa transaksinya itu sampai 800 miliar per hari. Hmm. nah uh, itu 800 apakah, juta sampai 800 1 juta miliar. 800 juta, ya. maaf, 800 juta per hari sampai 1 miliar. Nah, eh, apakah itu hanya di satu tempat transaksi saja? Hmm, Artinya hmm. di perbankan saja atau juga sebetulnya dari uang ini juga sudah mengalir ke properti, hmm. ke mungkin ad, apa perhiasan atau ke dealer mobil atau ke saham segala macam. Nah, yang digunakan dalam kasus ini adalah money changer. Money changer, money changer gitu sehingga seolah-olah inilah pendapatan yang bersangkutan dari money changer. Jadi dalam beberapa kasus lain itu selalu ada perusahaan yang digunakan memang untuk melakukan pencucian uang ini, sehingga transaksi yang bersangkutan banyak menggunakan valuta asing dari negara tetangga, Singapura, dolar Singapura dengan nominal yang tidak lazim, maksudnya bukan yang beredar di pasar sehari-hari. Ya. Seribu Singapura dolar itu juga termasuk e, denominasi besar, sehingga dari situ kita mengindikasikan tentu ini satu upayanya: penyelundupan kedua. Uh, dijual di pasar internasional di, di negara pasar internasional, tetangga, di negara tetangga. Iya. Apakah ini? Nah, ini kan kasusnya ini kan berdekatan dengan dengan perbatasan sebetulnya iya. ya. Apakah memang modus-modus seperti itu itu banyak terjadi di wilayah wilayah perbatasan? Uh, ketika komoditi itu uh, bersubsidi, uh, pasti ada disparitas harga, perbedaan harga antara di yurisdiksi kedaulatan Indonesia dengan wilayah kedaulatan negara tetangga. Itu yang menarik bagi uh, para penyelundup uh, untuk menjual, mendapatkan harga subsidi ini kemudian bisa dijual di negara tetangga. Wilayah perbatasan ini menjadi rawan ketika kebijakan dalam negeri adalah kebijakan subsidi yang membuat harga jadi berbeda sehingga menarik untuk dijual dan uh, para penyelundup ini tahu bahwa banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang informal atau yang tidak terjaga dengan baik oleh aparat bea cukai. Baik. Cara soal Niwen ya Ini ada satu nama. Terus juga ada siapa namanya Yusri di sana. Hmm. Ini, ini sebetulnya bagaimana uh, aliran transaksi uangnya ini, Pak Agus? Ya. Jadi seorang PNS kota tidak mungkin bekerja sendiri untuk melakukan penyelundupan itu. Penyelundupan ini di lautan uh, memakai kapal ya. sehingga dia pasti harus bekerja sama karena ini komoditinya juga khas, regulasinya juga sebetulnya ketat khusus pasti mengguna, harus menggunakan orang eh, yang berkait punya kewenangan di bidang migas. Lalu karena itu terjadinya di laut menggunakan kapal lalu lintas eh, perbatasan ya pasti ada oknum-oknum yang punya kewenangan di laut yang yang terlibat dan harus melibatkan perusahaan perkapalan tidak mungkin tidak mau bekerja sama dengan perusahaan perkapalan jadi ini pasti satu rangkaian ya kalau kita sebut mafia ya mafia di rangkaian ini ya e, kalau saya tidak salah juga ada orang dari TNI angkatan yeah. lautnya juga yeah. nah apakah ada penegak hukum juga yang dicurigai dalam proses mafia migas ini kalau dalam dalam kasus ini ya tadi yang disebutkan Mas Rudi itu saya kira Uh, kelompok ini saya kira yang uh, harus menjadi perhatian ya. Hmm. Jadi ada yang tadi uh, selain di PNS itu, kemudian ada pengusaha kapal, ada oknum yang ada di Pertamina dan ada oknum yang di angkatan laut. Uh, pihak TNI angkatan laut juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan uh, aparat angkatan laut yang lain. Ada uh, indikator ke sana? Ya artinya kan tidak kecurigaan uh, bahwa itu kalau kita sih melihat bahwa ini tidak mungkin bekerja sendiri jadi harus ada uh, bekerja bersama-sama ya uh, melakukan ini ini kan pekerjaan ya. yang sulit ini sangat rumit hmm. lalu juga uh, kepolisian uh, mesti didorong untuk juga bekerja sama dengan interpol ya hmm. untuk kalau yang mafia sendiri yang yang besar di pusat yang kita mestinya juga concern lebih itu uh, PPATK sudah menyerahkan 8 LHA ke KPK karena menyangkut di situ uh, oknum-oknum di SK Kamigas, oknum di SDM, juga oknum di DPR, lalu juga pengusaha, pengusaha-pengusaha yang terlibat. Yang melibatkan pejabat-pejabat ya. negara dan orang-orang ya. kaya. Pak Agus kita akan sambung ini di segmen.